Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam jumpa di channel Naz 41. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan cara menghapus tugas tambahan dan menambah tugas tambahan di Simpatika. Yang pertama masuk ke akun Simpatika. Kita masuk dengan menggunakan simpatika.kemenag.go.id. Setelah itu masukkan apa namanya? Kita login. Pertama kita login admin, masukkan sandi dan NUPTK. Setelah dimasukkan kita klik masuk. Nah, setelah masuk seperti ini kita pilih pendidik dan tenaga kependidikan, klik ini. Lalu pilih direktori PTK. Ya, direktori PTK, setelah itu kita pilih tugas tambahan daftar pejabat sekolah. Yang ini ya. Ya. Nah, kalau kita ingin menambah, kita pilih di sini tambah. Lalu cari nama guru yang akan kita tambahkan tugas tambahannya. Misalnya ini ya, ini kita cari di sini. Seperti itu. Itu jika ingin menambahkan tugas tambahan. Nah, jika ingin menghapusnya, maka pilih di sini, lalu berhenti penugasan, apakah akan menghentikan, ya, dan selesai. Jadi, guru tersebut sudah selesai di proses menghentikan penugasan di Simpatika. Nah, kita cek, coba ya, apakah guru tersebut sudah benar-benar tidak mempunyai tugas tambahan. Kita login PTK, masukkan NUPTK dan password atau sandinya. Bentar ya. Ya, masuk. Lalu kita pilih ke riwayat pegawai ya. Pilih riwayat pegawai. Nah, di sini kita pilih fungsi dan jabatan, maka jabatan tambahan sudah tidak ada. Demikian video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak videonya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.